Hai teman-teman, saatnya Dolana Nyambi Sinau menemani kalian lagi di akhir pekan ini. Kali ini, Siti akan menemani kalian selama setengah jam ke depan. Hai teman-teman, senangnya saya Siti Fatima bisa menjumpai kalian lagi nih di acara Dolana Nyambi Sinau. Nah, sekarang Siti sedang berada di RW 11, Sumur Adem, Bangetayu, Kulon. Siti mau mengajak kalian mengaji loh, ayo. Ternyata Siti sedang berada di RW 11, Kelurahan Bangetayu, Kulon, Kecamatan Genuk. Malam-malam begini, Siti mau mengajak kalian untuk belajar mengaji. Hayo, siapa yang tidak belajar mengaji? Siapa yang belum bisa mengaji? Siapa yang belum mengenal huruf hijaiyah? Mendingan ikutan Siti aja yuk. Belajar mengaji bersama teman-teman di sini dan mereka sudah siap semua loh. Namun sebelumnya kita temui guru mengaji terlebih dahulu yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nih? Pak, saya sama teman-teman mau ikut mengaji, boleh ya enggak sih? Boleh, masih ada kesempatan, masih ada tempat untuk mengaji. Mari, silahkan masuk. Tiap sore menjelang petang, teman-teman RW 11 Kelurahan Bangetayu Kulon ini selalu berkumpul di musyola untuk mengaji bersama. Nah, kita simak yuk pelajaran mengaji kali ini, siapa tahu bermanfaat dan ada di dalam pelajaran agama Islam kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku, anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini masih menerangkan pelajaran yang kemarin. Tentunya kita tahu bahwasanya beberapa bacaan-bacaan di Al-Qur'an ada banyak sekali yang perlu kita ketahui. Salah satunya yaitu huruf-huruf idhar. Idhar artinya jelas. Tentunya ketika ada bacaan-bacaan yang huruf itu bertemu dengan salah satu dari huruf idhar, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, harus dibaca jelas. Ada berapa huruf idhar? Apa saja? Paham kan? Idhar adalah jika nun mati atau tanwin bertemu menghadap salah satu huruf idhar, yaitu ha, ho, ain, win, ha, hamzah. Cara membacanya jelas dan terang, tidak diperbolehkan untuk mendengung. Idhar. Man. Man ato. Arti daripada idhar? Jelas. Kenapa dibaca idhar? Karena nun mati bertemu dengan hamzah. Jadi bacaan idgham terbagi menjadi dua, idgham biguna dan idgham bilaguna. Idgham biguna jika nun mati atau tanwin bertemu huruf-huruf seperti mim, nun, waw, dan ya, sehingga harus dibaca mendengung. Miyau mai. Ketika ada nun sukun bertemu dengan ya, maka bacaan idgham biguna. Terus juga kita ketahui bahwasanya idgham bilaguna berlawanan antara idgham biguna, yaitu tidak boleh berdengung. Ya, ketika ada huruf nun mati bertemu dengan salah satu idgham bilaguna, maka bacaannya tidak boleh berdengung. Ada berapakah idgham bilaguna? Yang pertama. Yang kedua. Contoh dari salah satu idgham bilaguna yaitu mir rabbihim. Orang itu min rabbihim tidak boleh. Min rabbihim tidak boleh. Kenapa? Berbentuk suara seperti itu berdengung. Ternyata dengan bacaan idgham bilaguna tidak boleh berdengung. Mir rabbihim.
Idgham bila guna adalah kebalikan dari idgham biguna. Jika nun mati atau tanwin bertemu huruf-huruf seperti ro dan lam, maka ia harus dibaca tanpa dengung. Nah, ada berapa huruf guna? Nun ditasdid dan mim ditasdid. Arti dari kata guna? Berdengung. Nah, coba contohkan. Inna. Nah, bagi kita yang menang Al-Quran, tentunya kita harus tahu bahwasanya bacaan-bacaan di Al-Quran itu banyak sekali untuk mengenal cara kita membaca Al-Quran dengan baik dan tertib. Coba kita ketahui bahwasanya huruf-huruf idgham diguna. Mas Pandu, ada berapakah huruf idgham diguna? 4. Apa saja? Ya, nun, mim, wawu. Coba contohkan, Mas Pandu. Miyau ma'idin. Bagaimana teman-teman? Pastinya di pelajaran agama Islam di sekolah kalian juga mempelajari sub-pokok bahasan bacaan-bacaan atau hukum cara membaca Al-Quran, bukan? Tentunya setelah melihat pokok bahasan ini atau mengaji bersama teman-teman RW 11 Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk, kalian menjadi tambah pengetahuannya. Kenapa dibaca guna? Karena berdang nun di tasdid, maka bacaan harus berdang. Sebelum kata membaca na atau ni atau nu, harus berdengung dulu. Inna summa, baru terbaca hun. Arti dari hunna berdang. Kenapa ada tasdidnya? Kenapa dikasih tasdid, mim di tasdid dan atau nun di tasdid? Karena asal mula dari tasdid itu adalah huruf dua sama, tapi yang pertama hidup, yang kedua yang pertama mati, yang kedua hidup. Ini contohnya. Inna, baca dulu berdengung. Inna, non berdengung dulu. Inna. Terus summa, tidak boleh summa. Inna, tidak. Tapi asli dari tasdidnya, karena tumbuh dari asal mula dari huruf dua sama, yang pertama sukun, yang kedua berharok, itu asal mula ada di atas tasdid. Adik-adik yang saya hormati, mungkin hanya ini saja yang saya sampaikan. Besok atau lusa kita ketemu lagi, tentunya pada pelajaran-pelajaran yang beda. Selatan juga ada, dan dari Al-Quran juga ada. Kita ketahui dulu dari apa yang saya sampaikan dan kita pelajari bersama. Untuk menjadikan keberkahan kita, mari tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Dengan harapan mudah-mudahan pertemuan ini, pengajian ini menjadikan berkah, manfaat di dini buat dunia akhirat. Al-Fatihah. Dan belajar mengaji kali ini sampai di sini dulu ya. Saatnya Siti mau pamit nih. Terima kasih ya Pak, saya dan teman-teman sudah diajak mengaji di sini. Ya, terima kasih juga. Mungkin tambah-tambah pengalaman untuk adik-adik di sini dan tambah-tambah teman untuk belajar mengaji. Dan kebetulan malam hari ini malah ada apa itu komitmen bersama untuk peresmian dari kampung ngaji atau kampung literasi. Maksudnya mungkin dari kegiatan masyarakat ini diusahakan untuk banyak-banyak mengaji dan menjadi orang-orang yang selalu takwa kepada Allah, dengan harapan mudah-mudahan kampung ini menjadikan kampung yang berkah, manfaat fid dini wa dunya hatal akhirah, dengan harapan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin dari literasi, mungkin kita tahu bahwasanya
untuk membaca, membaca dan membaca memang diusahakan bagi semua manusia dan semua insan untuk menambah pengalaman untuk kehidupan yang akan datang. Mungkin hanya itu. Terima kasih ya Pak atas waktunya yang Bapak berikan untuk saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kebetulan sekali nih, mumpung masih di sini, mendingan kita lihat sebentar yuk. Namun sebelumnya kita tanya dulu yuk, bagaimana perasaan teman-teman di sini ketika kampung mereka dijadikan sebagai kampung ngaji dan literasi. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Siti mau bertanya nih, bagaimana sih rasanya kampung kalian dijadikan kampung mengaji? Bangganya karena apa sih? Semoga teman-teman saya bisa mengaji. Terima kasih atas waktunya. Semoga kalian bisa sergap mengaji terus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentunya rasanya bangga dan senang kan? Karena kampung mereka dijadikan sebagai kampung ngaji dan literasi, pastinya akan lebih banyak lagi teman-teman yang menjadi rajin mengaji. Pastinya teman-teman penasaran kan? Kenapa ada yang namanya kampung KB, kampung pisang, dan kampung lainnya termasuk kampung ngaji dan literasi ini? Ternyata kampung ngaji ini tercetus karena di sini banyak sekali anak-anak usia sekolah PAUD, TK, maupun sekolah dasar yang masih memerlukan bimbingan. Jadi, daripada mereka bermain gadget, mendingan sore mereka diisi dengan mengaji dan membaca, sehingga secara langsung mereka juga belajar untuk bersosialisasi bersama teman-teman sebaya. Saya kan tidak percaya panjenengan karena sudah berkomitmen sehingga berani melaksanakan ini. Pada saat jam-jam ngaji, habis maghrib sampai dengan isya, TV matikan, semuanya harus ngaji. Ya, ojo malah anak yang ngaji, bapaknya belajar matematika. Nah, berkatnya ini. Ya. Kampung ngaji dan literasi ini sebagai bentuk komitmen lingkungan yang agamis, namun tidak menyampingkan agama lain. Dalam arti tetap menghormati dan toleransi terhadap agama lain. Kebetulan malam ini warga di RW 11 melaksanakan deklarasi kampung ngaji dan literasi. Isinya kurang lebih seperti ini nih teman-teman dolaran nyambi sinau. Kami, warga masyarakat Sumur Adem RW 11 Kampung Jepono Kelurahan Banget Ayu Kulon Kecamatan Kenu, pada hari ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwasanya wilayah kampung kami menyandang sebagai kampung ngaji dan literasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Oh iya teman-teman. Nah, menurut Pak Camat Genu, identitas kampung ngaji dan literasi ini baru pertama kali di Kota Semarang loh. Ya. Di sini di RW 11, Kelurahan Banget Ayu Kulon, Kecamatan Kenu. Saya cukup senang dan sangat mengapresiasi temannya kepada warga RW 11 di bawah kepemimpinan Pak RW, Pak Edi. Karena ini luar biasa. Kita, kami di kecamatan, di tingkat kecamatan sudah pernah mendeklarasikan bahwa Kecamatan Kenu menjadi Kecamatan Ngaji dan Literasi. Namun aksennya memang belum. Dan ini baru pertama kali RW di wilayah Genuk yang mulai aksen. Luar biasa. Ya. Mulai aksen membuat RW menjadi kampung ngaji dan kampung literasi. Saya berharap RW-RW lain di Banget Ayu Kulon ini juga bisa mendeklarasikan ini. Termasuk juga RW-RW dan kelurahan-kelurahan yang lain. Apakah tidak bisa? Bisa, kalau memang kita siap semuanya.
Hanya yang perlu diingat, ya. Setelah deklarasi ini, buat deklarasi ini kita bawa buat tawar cakupan Semarang terkait KB. Habis itu selesai. Tidak ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Karena apa? Orang memulai itu gampang. Tapi kemudian menjaga apa yang sudah dimulai ini, mengembangkan, itu angel banget. Sekarang ini tadi yang sepakatnya apa? Harus anak-anak, utamanya muslim ya, ya, harus bisa ngaji. Target itu. Targetkan bahwa mereka lulus SD harus sudah khatam. Jadi pada saat dipotong kulitnya sebagian, alias disukin maksudnya, itu tradisikan seperti zaman saya kecil dulu. Setiap supit khataman, setiap supit khataman. Tapi jangan dipaksakan. Sekarang ini saya lihat apa? Dipaksa khataman, padahal ngajinya lo khatam. Yang ini mau nombor? Podo? Nah, iya. Kalau zaman saya dulu kan tidak, pada saat kita di kita, memang benar-benar sudah khatam. Khatam itu bukan berarti apa. Nah, apa itu jenis khafid. Kalau khatam itu semuanya sudah dibaca dengan bimbingan guru. Benar juga ya teman-teman, memulai itu mudah, tapi menjaga yang sulit. Begitu juga dengan identitas ini. Mendapatkan identitas kampung ngaji dan literasi itu mungkin mudah, namun mempertahankan dan menjaga konsistensinya yang sulit. Oleh karena itu, sesuatu yang sudah dimulai atau diraih wajib dijaga loh teman-teman. Caranya, teman-teman kita harus lebih rajin mengaji, dan yang mengaji mungkin tidak hanya anak-anak saja, tapi ibu dan bapak ada pengajian juga. Dan masih banyak lagi cara untuk menjaga konsistensi sebagai kampung ngaji dan literasi. Anak sekarang beda, ya. Jangan hanya sebagai simbol, Pak Erwin, jangan hanya sebagai lambang. Tunjukkan kepada dunia bahwa kampung apa tadi ini, Sumur Adem RW 11 betul-betul melaksanakan yang sudah dideklarasikan ini menjadi kampung ngaji dan literasi. Jangan sampai mamanya nyari anaknya kon ngaji, mamanya ngetel TV nonton sinetron, bapaknya dolanan HP. Dah kita sekarang sepakat, habis maghrib HP dititipkan, dititipkan ke babi kamtipas, ya? Dua keranjang, Pak. Bawa keranjang, mana-mana mertu. Karena apa? Jangan sampai anaknya disuruh ngaji. Tadi bagus ada anaknya ngaji, ibunya juga ngaji. Itu sebagian yang ada di situ saya lihat. Jangan sampai anaknya, le ngaji le. Ya bu, anaknya ngaji. Ngaji terus dong. Saya nggak suka dengan guri. Dolanan HP. Nah bapak, saya ya, gue mau coba Al-Quran. Aku tak mau coba. Orang. Nah, jadi, sudah sepakat. Sudah deklarasi tadi ya, habis maghrib anaknya ngaji, ibunya ngaji, rasa kakean kehutanan, rasa kakean alasan maksudnya, aku mau anu, mau nyobek, mau ini, mau nyuci, sudah ngaji, karena sudah dikenal namanya kampung ngaji. Assalamualaikum Pak. Pak, saya mau bertanya nih. Pak, maksud tujuan dengan adanya kampung mengaji dan literasi apa sih, Pak? Ya, maksudnya bahwa kampung, utamanya RW 11 ini, masyarakatnya berkomitmen bahwa wilayah RW 11 ini, anak-anaknya harus semuanya bisa mengaji. Ya, bisa mengaji, membaca Al-Quran untuk bekal mereka. Orang tuanya juga berkomitmen mendidik anaknya untuk belajar mengaji dan lain-lain. Kira-kira gitu. Komitmen untuk
menjadikan anak-anak kita ini pinter mengaji Al-Quran. Kenapa sih di kampung ini, Pak? Karena dari masyarakat, dari warga RT RW sudah berkomitmen. Mereka siap untuk melaksanakan ini. Nah, harapan saya nanti di RW-RW lain juga warganya juga bisa berkomitmen seperti ini. Pak, untuk menjaga komitmen sebagai kampung mengaji dan literasi ini seperti apa sih, Pak? Ya, ini perlu dukungan semua. Dalam arti apa? Semua lapisan masyarakat. Anak-anak juga harus mulai sadar, bapaknya juga, ibunya juga. Kemudian pengurus-pengurusnya juga. Jadi paling tidak kalau komitmennya adalah setiap habis maghrib, ya, semua dimatikan HP televisi untuk mengaji, ya semuanya komitmen. Mungkin pengurus RW nanti keliling melihat rumah-rumah benar sudah melaksanakan belum. Lah sementara yang di rumah orang tua, ayah, ibu dan anak berkomitmen semua. Nah, kalau ini dilaksanakan semua insyaallah ini bisa dijaga komitmen ini. Apakah itu mudah? Sulit, tapi kalau kita mau pasti bisa. Pak, harapan ke depan Bapak seperti apa sih? Saya berharap yang pertama tadi ya, warga RW 11 tetap bisa menjaga komitmen untuk kampung ini tetap menjadi kampung ngaji dan literasi. Kemudian saya berharap dari RW 11 ini menjadi contoh untuk RW-RW yang lain di Kelurahan Bangetayu Kulon ini, termasuk juga kelurahan-kelurahan yang ada di kecamatan kita. Untuk menjaga kampung ngaji dan literasi ini seperti apa sih? Iya, kita mendukung program kampung ngaji dan literasi ini. Kemudian Pak Polisi, khususnya di Polsek Genduk ini, akan melaksanakan patroli di saat warga masyarakatnya, anak-anaknya pada ngaji di musola, di masjid, di rumah. Polisinya akan patroli untuk menjaga keamanan di sini. Kondisi di kampung ini sebagainya seperti apa? Kampung ini saat ini sekarang ya aman, nyaman, jadi tepat kalau masyarakatnya mengaji bersama-sama, sehingga dinamakan kampung ngaji dan literasi. Gitu ya. Harapan ke depan Bapak seperti apa sih? Harapan saya anak-anak di kampung ini semua pandai mengaji. Setelah pandai mengaji, menjadi generasi penerus bangsa. Yang berikutnya adalah tidak ada kriminalitas, tidak ada kenakalan remaja. Nah, benar juga apa yang disampaikan Pak Camat Genduk dan Pak Kapolsek Genduk loh teman-teman. Kalau kampung kalian ingin mendapat identitas kampung ngaji, ikuti dan contoh RW 11 Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genduk. Dan buat teman-teman, daripada sore hari menjelang maghrib kalian bermain gadget ataupun bermain lari-larian, mendingan ngaji bareng-bareng. Tentunya selain menambah teman, karena bersosialisasi juga menambah ilmu loh. Dan saatnya Dolanan Nyambi Sinau undur diri nih. Sampai jumpa minggu depan ya. Saatnya Siti pamit nih.